So jangan lupa subscribe dan jangan lupa lawati saya punya channel dan page saya Myrcon Car sekali ya. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita untuk customer nama Hafid. Okey, kita tukarkan tayar baru kepada dia. Okey, dan dia pun telah bersetuju untuk minta tolong saya tukarkan tayar sekali. Dia tak nak tayar yang murah-murah, jadi dia minta saya, dia dah bayar kat kita untuk dapat tayar terbaik. So kita gunakan khidmat kita untuk dapatkan tayar untuk customer sekali. So Mr. Hafid, kalau tengok video ni, okey, maknanya kita akan dapatkan tayar baru untuk awak eh. Plus. Okey, untuk pengetahuan semua, Wayfire ZG ni saiz dia ialah 235/50/18. So kita kena rekomen tayar-tayar yang sesuai. Kalau kita pakai tayar yang murah, dia akan bergoyang ya bila bawa. Jadi kita kena ambil tayar yang elok sikit lah. Okay. So sekitar harga kat sini dalam RM330 sebiji tayar. Tapi kalau hari ni ada promotion, untuk hari ni kedai ada bagi promotion, dia akan charge kita dalam RM320-310 saja. Okay, ini adalah dia punya rim yang ada. Ini kedai dia. Okay, ada juga tayar yang harga RM280, tapi kualiti tak berapa baik, jadi kita tak suggest dekat customer lah. So customer boleh ambil brand ya. Kita bagi dia brand GT. GT tu brand yang memang okay, jadi kita recommend tayar GT untuk customer. So proses hari ni ialah tukar tayar dahulu, lepas tu kita akan dia siap, dia polish belakang, ada tempat basuh. Kita akan minta bersihkan kereta sebelum dia tiba lah nanti. Okay, hai, sambung. Okay, kita bagi servis dekat sini, nampak? Kita akan buatkan PDI. Di mana kita punya sini, keadaan di dalamnya selepas kita buat PDI. Okay, yang ni kita nampak. Kita akan spray baru. Bila kita recon, dia akan berkarat dan kita baru. Dan kita akan check dia punya brake pad dia. Brake pad dia kita akan tukar. Ini kita servis kita bagi, syarikat kita akan bagi kepada customer kita ya. So kita lihat bahagian dalam dia. So jaranglah kita jumpa dealer yang akan berikan kelebihan dekat sini. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat deliver untuk Tuan Hafid. Okey, Tuan Hafid ni sekarang berada di Putrajaya. So dia daripada Kedah datang ke Putrajaya hari Selasa tadi untuk sign agreement, dan dia bagi tempoh untuk saya dapatkan tayar baru untuk dia, siap dengan alignment dan balancing lah. Jadi hari ni kita dah dapat siapkan. Dalam pukul 3 sekejap lagi mungkin dia akan datang untuk ambil kereta dan shoot balik ke Kedah. So terima kasih banyak kepada tim saya yang tolong saya. Okay, terima kasih banyak kepada customer, banker, okay, semua yang bantu saya. KBP Atomol Myrcon Car menawarkan servis kematan. InsyaAllah bukan kata 100%, tapi kita cuba yang terbaik. Okay, dan kita bulan ni akan keluar kereta yang boleh katakan amat banyak, dan saya perlukan tim yang baik untuk selesaikan semuanya. Okey, sekarang kita berada di kedai tayar untuk selesaikan semua. Selepas elemen balancing siap, saya nak cuci sikit. Jangan lupa cuci. Cuci sikit bagi shock-shock customer. Okey. So jangan lupa subscribe dan jangan lupa lawati saya punya channel dan page saya Myrcon Car sekali ya. Alright, see you guys. Okey, hari ni delivery untuk Tuan Hafid kita. Ni tuan dia. Oh, dia dah bersemangat nak balik ke utara. Okey, jadi boleh kita tengok. Okey. Nah, semoga puas hati ya. Hai guys. Okay, hari ni BP Automobile Myrcon Car customer tetap kita, Hafid. Padu Fik eh. So, keturunan dia, kawan dia, segala-gala kawan di utara sana memang datang cari saya ambil kereta. Saya syukur, alhamdulillah, amin. Hafid, dah lah. Tolong review sikit, Fik. Okay lah, berakhir lah. Bila dia? Kalau nak buat kereta semua, boleh lah cari dia. Alright. So far, sistem dia, dia buat kerja apa semua memang mantul lah. Alhamdulillah. Ah, memang terbaik lah. Korang tak tahu apa-apa, nak kita tolong dia, boleh cari dia. Berada cair kita. Alhamdulillah, semua urusan kita settle dengan jaya ni. Alright. So, kalau ada kereta boleh buat saya, review semua American Car, kan dia ni semua. Okay, jadi dapat ambil review apa semua. So, review tentang kereta boleh buat saya, roger je. Baik, Assalamualaikum. Ok,
Okey, selepas tukar tayar, kita buat alignment sikit. Alignment dengan balancing agar selesa customer nak balik Kedah ni. So dia harap berhati-hati dalam jalanan Tuan Afiq kita.